Halo orang Katolik Indonesia, saatnya berkenalan dengan OFM Indonesia. Sejarah OFM Indonesia tidak bisa terlepas dari lima pria tampan ini. Mereka memang bukan Fransiskan pertama yang hadir di tanah air. Namun, sejak kehadiran mereka di Batavia pada 21 Desember 1929, OFM mulai menetap dan berkembang di Indonesia sampai saat ini. Mulanya mereka berkarya di Weltevreden yang sekarang disebut Keramat Raya dan di Mister Cornelis yang sekarang disebut Matraman. Dalam kurun waktu 2 tahun, pelayanan para Fransiskan telah meluas hingga ke wilayah Kampung Sawah, Rangkas Bitung, Cianjur, bahkan Sukabumi. Karya Fransiskan terus meluas karena provinsi OFM Belanda terus mengirim misionaris dari tahun ke tahun. Belum sampai 10 tahun berkarya kembali di tanah air, OFM Belanda telah menerima 5 pemuda pribumi yang menggabungkan diri menjadi Fransiskan. Mereka menjalani masa novisiat di Blairheid, Belanda. Kini, menjelang 100 tahun kehadirannya kembali di Indonesia, OFM Indonesia telah beranggotakan 119 saudara berkaul kekal, 49 saudara berkaul sementara, 16 saudara novis, dan 20 saudara postulan. Pelayanan Fransiskan juga semakin menyebar. Ada 16 paroki yang dilayani oleh para Fransiskan, yang tersebar baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Selain karya parokial, OFM juga melayani di bidang pendidikan melalui Yayasan Santo Fransiskus Jakarta dan Yayasan Santo Fransiskus Tentang. Selain itu, para Fransiskan juga melayani di bidang panti asuhan, GPIC, ekopastoral, asrama, kerasulan kitab suci, pastoral rumah sakit, pastoral rumah duka, dan lain sebagainya. Anda juga dapat mengenal lebih jauh tentang OFM Indonesia dengan mengunjungi web resmi kami di www.ofmindonesia.org. Salam persaudaraan. Pastinya, saya banyak bertumbuh sebagai seorang pribadi itu justru memang di gereja. Tepatnya saya masih ingat bahkan tanggalnya, 4 Agustus 2001. Itu satu hari setelah saya komuni pertama
di sekitar kelas 5 SD. Seminari menengah itu saya masuk lulus SMP 2006. 2006, lulus SMP Van Lith di Gunung Sahari, Jakarta. Dan saya masuk seminari menengah Wacana Bakti, Jakarta, di Jakarta Selatan 2006 sampai 2010. Dengan bantuan Allah, saya yakin saya berjuang untuk melayani setiap orang dalam jalan panggilan Tuhan. Ada dua peristiwa dari asrama di mana saya tinggal. Waktu SMP pernah ada suster yang meminta untuk melanjutkan studi SMA-nya di seminari. Tapi ketika mempersiapkan diri untuk pergi ikut tes, tidak sempat karena waktu itu terjadi pergolakan di Timor Leste. Yang kedua, ketika SMA kelas 2, diminta oleh pembina asrama untuk masuk biara. Saya lebih memilih berhenti sebentar, kemudian untuk memikirkan lagi antara masuk seminari atau kuliah. Tapi dalam perjalanan waktu ketika masuk kelas 3 SMA, ya saya memutuskan untuk ikut tes masuk postulan OFM. Kejadian unik tidak, tetapi ada pengalaman-pengalaman yang berkesan bagi saya ketika masuk biara Bonaventura. Waktu itu pengalaman pertama saya belajar bahasa Indonesia, mulai belajar berbicara bahasa Indonesia itu di biara Bonaventura. Hal yang kedua, baru belajar mengetik juga itu di biara Bonaventura. Kalau dibilang itu seluruhnya berdasarkan pada pilihan bebas saya. Saya memutuskannya sendiri. Ketika menjalani kehidupan awal di seminari, ketidaksetujuan dari orang terdekat sebenarnya tidak ada. Bahkan yang saya dapatkan adalah dukungan yang besar dari keluarga, terutama orang tua, saudara dan saudari.
Ketika menjalani tahun pertama di seminari Santa Maria Immaculata Lalian Atambua, yang menjadi kendala bagi saya ketika belajar pertama adalah bagaimana harus belajar soal kitab suci, soal liturgi, hal-hal praktis dalam kehidupan menggereja. Tetapi perlahan akhirnya saya bisa menyesuaikan diri. Ketika saya sudah memulai perjalanan ini dan harus memutuskan, dari memilih sampai memutuskan, maka mulai hari ini dan untuk selamanya saya harus setia. Dengan penuh sukacita saya harus berusaha untuk menjalani kehidupan sebagai saudara dina, tetapi juga harus penuh dengan sukacita. Santa Maria ya tepatnya ya. Jadi sejak kecil saya dibesarkan dalam keluarga Katolik yang cukup taat dan kami juga menghidupi devosi ya, devosi keluarga. Kami berdevosi kepada Santa Perawan Maria Bunda Allah. Kalau pengajar yang lucu, jujur saja semuanya lucu ya, karena mengajar tentu pasti ada candaan gitu ya. Ya, saya siap ya, karena itu adalah panggilan utama saya. Saya siap menjalankan hidup dalam ketaatan, dalam kemiskinan, dalam kemurnian. Dan saya siap mengabdi kepada gereja dan masyarakat. Semua bersyukur karena Allah tiada henti-hentinya memanggil dan memilih pria-pria muda untuk bekerja di kebun anggurnya. Hari ini Allah memanggil dan memilih 4 pemuda dari antara kita untuk ditahbiskan menjadi diakon.
Mereka mengutip kata-kata Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika sebagai moto tahbisan mereka, yakni ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika bab 5 ayat 24. Dengan memilih kata-kata Rasul Paulus ini, mereka mengakui bahwa rahmat tahbisan yang akan diterima hari ini sungguh datang dari Allah, dan bahwa Allah jugalah yang akan mendampingi dan menggenapi segala kelemahan serta kekurangan manusiawi mereka. Marilah kita bersyukur bersama mereka atas kemurahan Allah yang begitu besar. Sekaligus marilah kita berdoa untuk perjalanan panggilan dan pelayanan mereka selanjutnya. Tempat saudara yang akan ditabiskan menjadi diakon hari ini adalah Saudara Januarius Kanmese OFM, Saudara Marciano Almeida Suarez OFM, Saudara Franciscus Sulaiman Otor OFM, dan Saudara Edward Salvatore da Silva OFM. Saudara dan saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi akan segera dimulai. Perayaan ini akan dipimpin oleh Monsinyur Pascalis Bruno Syukur OFM dan ditemani secara konselebrasi oleh Pastor Mikael Peruhe OFM, Provinsial OFM Indonesia, dan Pastor Hieronymus Deirupa OFM. Kini marilah kita siapkan hati, kita menyambut rombongan Bapak Uskup, Imam, dan keempat calon diakon serta petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembukaan.
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Selamat pagi, saudari dan saudara. Yang saya muliakan dan kasihi Bapak Uskup Monsinyur Paskalis, saudara-saudara calon diakon, saudari dan saudara yang terkasih, juga keluarga para saudara diakon yang mengikuti perayaan ini dari rumah masing-masing. Hari ini kita semua hadir di sini dalam satu situasi yang sangat khusus. Di tengah pandemi COVID-19, Tuhan berkenan memperlihatkan kasih dan kemurahannya. Di tengah situasi yang sulit dan terbatas ini, persaudaraan saudara Dina memperoleh rahmat berlimpah dari Tuhan karena keempat saudara yang akan menerima urapan tabisan diakon di dalam tangan Bapak Uskup Monsinyur Paskalis. Bagi kita, baik persaudaraan Fransiskan maupun seluruh umat, inilah kasih yang paling nyata yang kita alami di tengah situasi yang sulit. Tuhan yang setia selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Sebagaimana di dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan kepada kita, jangan khawatir, jangan takut. Mari bersama dengan para saudara di seluruh provinsi ini, bersama umat, keluarga-keluarga para diakon, kita mensyukuri rahmat tabisan ini dan memohon agar Tuhan menjaga, merawat, dan melindungi panggilan kita secara khusus keempat saudara calon diakon ini. Mari kita dengan penuh rasa syukur mengikuti perayaan penuh rahmat ini, dan kami mohon perkenanan Tuhan agar Bapak Uskup Monsinyur Paskalis dapat memimpin pentabisan ini dengan baik dan berkat dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh besarlah kasih sayang Allah kepada orang yang lemah dan berdosa. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita dan mohon ampun kepada Allah yang Maha Rahim, yang senantiasa menganugerahkan rahmat-Nya berlimpah-limpah kepada kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Thank you.
di surga. Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah membangkitkan Yesus Putramu dari alam maut dan membuka harapan hidup kekal bagi kami. Engkau pula telah memanggil para pelayan umatmu dari antara kami untuk menjadi abdi-abdimu. Sudilah kiranya melimpahkan rahmat kepada para hambamu ini, agar mereka beriman teguh dan setia dalam melayani umat-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus,
Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Hosea. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami. Karena engkau menyayangi anak yatim, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merabak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada. Keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Aku terikat pada Yahweh, harapan imam-imamu berpakaian kebenaran, dan biarlah bersorak-sorai orang yang kau kasihi. Demi Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Aku terikat pada
akan seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Tuhan-Mu. Kamu yang berkata-kata melainkan Roh Bapa-Mu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Yesus berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapa-Mu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
dipersilakan berdiri dan tampil ke depan. Mereka adalah yang pertama, Frater Januarius Kanmese OFM. Saya hadir. Frater Marciano Almeida Suarez OFM. Saya hadir. Frater Franciscus Sulaiman Otor OFM. Saya hadir. Frater Eduard Salvatore da Silva OFM. Saya hadir. Bapak Uskup yang terkasih, Bunda Gereja yang kudus, memohon agar Bapak Uskup berkenan mentahbiskan saudara-saudara kita ini untuk tugas pelayanan sebagai diakon. Apakah saudara-saudara ini layak untuk ditahbiskan menjadi diakon? Menurut penilaian orang-orang yang mengenal mereka dengan baik, saudara-saudara kita ini layak untuk ditahbiskan menjadi diakon. Saya dan seluruh umat yang hadir di sini adalah saksinya. Dengan bantuan Allah, kami memilih saudara-saudara kita ini untuk ditahbiskan menjadi diakon. Syukur kepada Allah. Yesus berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Yesus menegaskan perihal perutusan. Dia mengutus para rasul, dan pada kesempatan ini saudara-saudara kita yang akan ditabiskan menjadi diakon adalah orang-orang yang diutus oleh Kristus sendiri melalui perutusan Bunda Gereja. Saudara-saudari para Fransiskan yang saya kasihi, serta orang tua dan umat sekalian yang menyaksikan peristiwa tabisan ini. Tabisan ini dilaksanakan di tempat yang amat istimewa dalam kehidupan para Fransiskan. Karena ini kita ditabiskan di Novisia, tempat pembinaan awal para diakon ini. Nah, di kalangan para Fransiskan biasanya atau selalu ada diskusi tentang apakah perlu ditekankan status atau posisi seorang saudara di kalangan mereka maupun juga di kalangan gereja. Rupanya dari Fransiskus dan kemudian dalam tradisi sehat tarekat ini, hal status atau posisi ini memang kemudian diterima, tetapi yang ditekankan di sana bukanlah status atau posisi dalam arti jabatan, tapi yang ditekankan ialah kesamaan martabat kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan dan menjadi anggota persaudaraan ini. Maka di kalangan para Fransiskan sebutan saudara itu menjadi amat populer.
Jadi tidak ada yang disebut misalnya di kalangan kita Profesor Alex Lanur misalnya, atau Profesor Edi Kristianto misalnya, atau siapalah yang lainnya. Tapi kita memanggil beliau atau dia sebagai saudara, saudara Alex, saudara Edi, saudara Martin misalnya, kemudian saudara provinsial kita. Jadi sebenarnya ini salah satu cara para Fransiskan untuk menekankan kesamaan kita, persaudaraan kita. Soal jabatan atau posisi memang diakui, tetapi itu diberi semangat, diberi roh. Rohnya ialah roh kesamaan martabat kita dalam panggilan kita ini. Nah, hari ini kita merayakan anugerah tabisan diakon untuk empat saudara ini. Mereka telah dibina, dididik agar menjadi saudara Fransiskan. Tetapi karena Fransiskan itu juga setia kepada gereja dan menyumbangkan tenaganya secara khusus untuk masuk dalam kalangan khusus dalam konteks kehidupan gereja itu, maka dalam tarekat ini dikembangkan juga pembinaan, pendidikan orang untuk menjadi imam Tuhan. Dan ini tahap pertama bahwa mereka menjadi diakon. Dan dalam konteks hidup menggereja kita, diakon, seorang diakon adalah salah satu jabatan, salah satu posisi dalam hidup menggereja. Punya status khusus. Dikatakan begitu menjadi diakon, mereka menjadi bagian dari apa yang disebut kelompok hierarki. Yang punya tugas khusus, punya tugas istimewa untuk menjadi pelayan gereja, pelayan Tuhan itu. Mau tidak mau, mereka ini dimasukkan dalam status atau posisi tertentu ini. Posisi sebagai anggota dari hierarki gereja. Tentu saja perlu orang tahu juga posisinya apa, statusnya apa. Kalau orang tidak tahu status hidupnya, nanti dia juga bertindak tidak jelas. Ini kalau misalnya seorang pemuda dia masuk novisiat, ya dia harus tahu statusnya. Oh ya, saya novis Fransiskan, bukan pemuda biasa saja. Kadang-kadang kalau tidak menyadari statusnya itu, dia akan bertindak seperti orang yang lagi jualan di pasar itu. Nah, mereka ini melalui peristiwa tabisan diakon ini, mereka masuk ke dalam satu jajaran dalam gereja kita yang kita sebut anggota hierarki gereja. Pernah juga dalam diskusi Fransiskus dipaksa untuk menjadi diakon, dan dalam pelayanan dia atau dalam kehidupan dia, kita tahu bahwa tanda bahwa dia menjadi diakon yaitu dengan tonsura pada abad pertengahan. Tapi mereka hari ini, mereka mendapat jabatan posisi yang baru ini dengan tabisan ini. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, menjadi diakon berarti siap untuk menjadi pelayan khusus Tuhan. Secara profesional harus siap menjadi pelayan Tuhan. Orang yang mengkhususkan hidupnya bagi pelayanan Tuhan melalui pelayanannya dalam gereja. Dalam Injil hari ini dipertegas posisi sebagai diakon ini. Dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa Anda itu adalah orang-orang yang saya utus. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala.
orang utusan mempertegas apa yang tadi dikatakan bahwa dia punya status atau jabatan khusus dalam gereja itu. Dan jabatan itu tidak lain tidak bukan adalah jabatan untuk melayani. Melayani Tuhan melalui pelayanan dalam gereja itu. Yesus mengatakan, aku mengutus kamu dalam situasi hidup yang tidak selalu mudah. Dalam Injil tadi dia katakan, seperti domba ke tengah-tengah serigala yang siap menerkam. Dalam situasi yang tidak mudah, maka Yesus menegaskan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kemudian juga dia ingatkan, berwaspadalah. Artinya, seorang diakon yang diutus oleh Tuhan itu mesti hidup dalam kebijaksanaan. Harus bisa melakukan discernment. Berwaspada terhadap semua orang. Dan juga pada bagian lain dari teks Injil tadi, Tuhan mengingatkan para diakon ini, dan tentu saja kita semua, agar kita tidak khawatir. Percaya penuh pada Allah, pada karya Roh Kudus. Dikatakan, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan tatkala kamu misalnya diadili, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Saudara-saudari, sebenarnya penegasan Yesus dalam Injil ini ada kaitan dengan apa yang diemban oleh para diakon ini. Karena mereka menjadi diakon tentu saja atas nama dan untuk Yesus Kristus. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus, bila kamu menderita, dibenci semua orang oleh karena namaku, hendaklah kamu bertahan dan aku menyertai kamu di sana. Nah, para diakon yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita melakukan tugas yang dipercayakan oleh Kristus ini kepada Anda khususnya? Nah, salah satu hal yang menarik bagi saya dalam ritus tabisan ini ialah apa yang dihadiahkan oleh Bapak Uskup untuk para tabisan atau para saudara yang ditabiskan ini. Yang dihadiahkan atau yang diberikan oleh Bapak Uskup dalam ritus tabisan ini ialah penyerahan kitab suci. Dan dirumuskan di sana sebagai berikut. Saudara, misalnya saudara Januarius, kini saudara telah ditabiskan menjadi diakon. Terimalah Injil Yesus Kristus ini dan berusahalah supaya apa yang Anda bacakan, Anda percayai. Yang Anda percayai, Anda ajarkan. Dan yang Anda ajarkan, Anda laksanakan. Ini hadiah yang diberikan oleh Bapak Uskup. Dan hadiah ini sebenarnya menegaskan apa yang harus Anda lakukan sebagai orang utusan Yesus. Sebagai orang utusan Yesus, maka Anda menerima tadi firman Tuhan, kitab suci, Injil Tuhan, Yesus Kristus. Dan apa yang Anda lakukan? Di sana dikatakan, ya kontemplasikan firman Tuhan itu. Anda berdoa berdasarkan firman Tuhan itu. Sampai Anda meyakini, Anda percaya. Dan kepercayaan itu bukanlah kepercayaan iman pribadi saja, tetapi iman yang isinya selaras dengan iman gereja, iman yang dipercayai
oleh gereja kita berdasarkan tradisi sehat dalam gereja kita, berdasarkan ajaran magisterium gereja. Maka apa yang Anda baca dalam kitab suci itu Anda percayai, tapi yang Anda percayai itu harus selaras dengan iman gereja, iman para rasul. Maka tugas pertama dan utama ya baca firman. Maka kalau Anda dalam perjalanan pelayanan kemudian tidak pernah bawa kitab suci, ya mohon para pastor yang mendampingi mengingatkan, bawa kitab suci, baca kitab suci. Karena itu yang dikatakan dan ditugaskan dalam Injil, dalam ritus tabisan ini. Anda membaca firman Tuhan, mengenal Tuhan itu sendiri, apa yang dia kehendaki, tapi kemudian bukan hanya sampai mengenal, tapi percaya, memegangnya, oh ini yang saya pegang dan saya mau laksanakan. Maka dalam hal yang kedua tadi, selain Anda percaya, tapi juga Anda dengan keyakinan mengajarkan. Tugas Anda adalah mengajarkan, menyampaikan apa yang Anda imani. Yang Anda imani itu selaras dengan ajaran gereja, selaras dengan tradisi sehat dalam gereja kita. Dan tentu saja tradisi sehat dalam tarekat ini. Dan itu yang Anda ajarkan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi Anda menyampaikan itu dengan semangat, dengan penuh sukacita tentunya. Dan yang terakhir dikatakan tadi bahwa apa yang Anda ajarkan itu Anda laksanakan, melakukan apa yang Anda ajarkan. Dan saya kira disitulah terletak integritas kita sebagai seorang diakon ataupun juga bagi kita sekalian sebagai imam, sebagai saudara dina. Apa yang kita yakini, kita ajarkan, hal itu kita laksanakan. Dan pewartaan seperti itulah yang pasti akan menarik banyak orang untuk mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan saya kira pewartaan kita hanyalah berarti tatkala semakin banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Yang terakhir, saudara dan saudari, semua tugas pelayanan itu atau tugas mewartakan firman Tuhan, mengimani roh Tuhan yang ada dalam Injil itu, dan melaksanakannya, semua ini dilaksanakan dalam semangat yang ditegaskan oleh Santo Fransiskus, ialah dalam semangat kedinaan, kerendahan hati, dan semangat persaudaraan. Anda ditabiskan sebagai diakon yang memang melalui tarekat ini menyerahkannya kepada gereja, tetapi Anda tetaplah hidup dalam tarekatmu. Dan kita semua dan gereja mengharapkan agar Anda, melalui Anda, semangat karisma tarekat itu diwujudkan dalam gereja. Dan karisma itu ialah karisma kedinaan, kerendahan hati. Gereja kita membutuhkan pelayan-pelayan yang memiliki kerendahan hati. Bukan mengutamakan kecerdasan atau kepintaran, tapi membutuhkan pelayan-pelayan yang cerdas tentunya, yang pintar, tetapi juga, dan bukan hanya juga, tapi memiliki kerendahan hati. Saya dalam pengalaman sebagai uskup memang merasakan dan mendengar apa harapan umat dari pelayan-pelayan khusus ini, baik dari diakon maupun dari para imam, tentu juga dari uskup, ialah semangat kerendahan hati, kedinaan. Dan ini Anda miliki. Puluhan tahun Anda dibina, dan bukan hanya puluhan tahun, sepanjang hidup Anda, Anda adalah saudara dina. Maka kedinaan, kerendahan hati itu mesti Anda tampilkan dalam karya pelayananmu sebagai diakon. Dan umat kita akan amat bergembira tatkala mereka berhadapan dengan
diakon-diakon mereka atau para imam yang memiliki kerendahan hati, yang tahu menghargai sesama kita dan tahu juga menerima kebaikan-kebaikan, hal positif dari orang-orang lain, termasuk juga dalam hal ini kalau Anda kemudian menjadi pelayan umat di paroki, ya Anda berkarya bersama di sana, memiliki kerendahan hati. Dan yang terakhir tentu saja memiliki semangat persaudaraan. Ini juga merupakan hal yang amat ditegaskan dari awal mula kehidupan Fransiskus. Luar biasa juga beliau meninggalkan warisan yang tidak pernah lekang oleh akhirnya zaman ini. Pasti akan terus-menerus itu dipandang sebagai ya karisma yang luar biasa. Dunia sekarang membutuhkan orang-orang yang bisa bukan hanya menikmati persaudaraan itu, tetapi menciptakan hidup bersaudara. Dan Paus kita amat menekankan persaudaraan itu bukan hanya persaudaraan antar manusia, tetapi juga persaudaraan dengan alam semesta. Saya masih ingat, saya kira dari Minister Jenderal kita dulu yang sudah meninggal, Giacomo Bini, dia pernah menulis semacam surat animasi untuk para Fransiskan dengan judul memperluas atau melebarkan tenda-tenda persaudaraan. Artinya dia mengajak para saudara dina agar membuka ruang persaudaraan bukan hanya ke dalam di kalangan mereka, bukan hanya antar manusia, tetapi juga dengan alam semesta. Kita tidak hidup terkotak-kotak oleh tantangan zaman, oleh arus dunia ini yang selalu mau mengkotak-kotakkan hidup kita. Tapi Anda ditugaskan untuk menjadi utusan Tuhan yang memiliki semangat persaudaraan, yang berkreasi, yang berusaha untuk menciptakan persaudaraan-persaudaraan itu terjadi dan terwujud di mana Anda ditugaskan pada waktunya. Nah, marilah saudara dan saudari sekalian, kita mengiringi perjalanan tabisan ini dan khususnya perjalanan tugas perutusan para diakon ini. Semoga bantuan kita semua memungkinkan mereka untuk menyadari diri sebagai diakon, sebagai orang utusan Tuhan, tetapi dalam semangat kedinaan dan semangat persaudaraan. Tuhan memberkati. Saudara terkasih, sebelum Anda menerima tabisan diakonat di hadapan Allah dan umat, nyatakanlah kesediaan saudara untuk menerima tugas sebagai diakon. Bersediakah saudara-saudara ditabiskan menjadi diakon melalui penumpangan tangan saya sebagai tanda kurnia Roh Kudus? Kami bersedia. Bersediakah saudara-saudara dengan rendah hati dan penuh kasih sayang melaksanakan tugas diakonat sebagai pembantu uskup dan para imam dalam melayani umat Allah? Kami bersedia. Bersediakah saudara-saudara dengan hati tulus berpegang teguh pada iman para rasul seperti diajarkan oleh kitab suci dan tradisi gereja, dan mewartakannya melalui kata dan perbuatan? Kami bersedia. Bersediakah saudara-saudara berdoa dengan tekun, terutama melaksanakan ibadat harian bersama dan demi gereja serta seluruh dunia? Kami bersedia. Bersediakah saudara-saudara membangun hidup selaras dengan teladan Yesus Kristus, yang tubuh dan darahnya
akan Anda terimakan kepada umat. Dengan bantuan Allah, kami bersedia. Tantangan kehidupan baru adalah sebuah kondisi yang membutuhkan banyak pengertian semua pihak. Sama-sama mempertahankan protokol kesehatan. Frater Januarius Kanmese OFM, apakah Anda bersedia berjanji untuk menghormati dan mentaati saya serta para pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri Anda berkenan menyelesaikannya pula. Frater Marciano Almeida Soares OFM, apakah Anda bersedia berjanji untuk menghormati dan mentaati saya serta para pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri Anda berkenan menyelesaikannya pula. Frater Franciscus Sulaiman Otor OFM, apakah Anda bersedia berjanji untuk menghormati dan mentaati saya serta para pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri Anda berkenan menyelesaikannya pula. Frater Edward Salvatore da Silva OFM, apakah Anda bersedia berjanji untuk menghormati dan mentaati saya serta para pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri Anda berkenan menyelesaikannya pula. Marilah kita berdoa kepada Allah agar para hamba-Nya yang akan menjadi diakon ini dilimpahi dengan rahmat-Nya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santa Perawan Termulia, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, para malaikat Allah yang kudus, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Santo Andreas, Santo Markus, doakanlah kami. Santo Yakobus,
Santo Stefanus, doakanlah kami. Santo Laurentius, doakanlah kami. Santo Ignatius dari Antioquia, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Santa Perpetua dan Felicitas, Santo Gregorius, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Athanasius, doakanlah kami. Santo Basilius dan Gregorius dari Nazianze, doakanlah kami. Santo Martinus, Santo Benedictus, doakanlah kami. Santo Franciscus dan Dominicus, doakanlah kami. Santa Clara, doakanlah kami. Santa Elisabeth, doakanlah kami. Santo Antonius Padua, Santo Pascalis, doakanlah kami. Santo Franciscus Saverius, doakanlah kami. Santo Johannes Maria Vianney, doakanlah kami. Santa Katarina dari Siena, doakanlah kami. Santa Teresia dari Avila, Santo Januarius, doakanlah kami. Santo Marcianus, doakanlah kami. Santo Eduardus, doakanlah kami. Semua orang kudus Allah, doakanlah kami. Tuhan Maha Rahim, dari segala kejahatan, bebaskanlah umat-Mu. Dari segala dosa, bebaskanlah umat-Mu. Dari kematian kekal, bebaskanlah umat-Mu. Karena penjelmaan-Mu, bebaskanlah umat-Mu. Karena kematian dan kebangkitan-Mu, bebaskanlah umat-Mu. Karena anugerah Roh Kudus, bebaskanlah umat-Mu. Kasihanilah kami orang berdosa, bebaskanlah umat-Mu. Bimbinglah dan lindungilah gereja-Mu yang suci, dampingilah paus kami dan semua rohaniwan yang menjadi pelayan gereja-Mu. Dengarkanlah umat-Mu. Limpahkanlah kesetiaan dan kedamaian kepada seluruh umat-Mu. Dengarkanlah umat-Mu. Limpahkanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami. Limpahkanlah kegembiraan kepada mereka yang papa. Dengarkanlah umat-Mu. Kuatkanlah kami agar tetap setia melayani Engkau. Dengarkanlah umat-Mu. Kepada mereka yang terpilih, Engkau memberkati dan menguduskan mereka yang terpilih ini. Dengarkanlah umat-Mu.
Sudilah Engkau memberkati, menguduskan, dan menabiskan mereka yang terpilih ini. Yesus Putera Allah yang hidup, Kristus dengarkanlah kami, Kristus kabulkanlah doa kami, Allah Bapa di surga, dengarkanlah doa-doa kami ini. Bantulah agar para hamba-Mu dapat melaksanakan tugas pelayanan ini. Engkau telah memilih saudara-saudara kami ini untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai diakon. Oleh karena itu, limpahkanlah rahmat-Mu dan kuduskanlah para hamba-Mu ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, hadirlah di tengah-tengah kami dengan kuat kuasa-Mu. Engkaulah sumber kemuliaan, Engkaulah yang memberikan jabatan dan tugas pelayanan. Engkau tetap abadi. Seluruh ciptaan Kau perbaharui melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dialah sabda-Mu, Dialah kekuatan dan kebijaksanaan-Mu. Segala sesuatu Kau atur, Kau siapkan, dan Kau laksanakan sesuai dengan penyelenggaraan-Mu yang abadi. Gereja-Mu sebagai tubuh Kristus, Kau tumbuhkan dan Kau bangun menjadi kenisa yang baru. Kau limpai dengan rahmat dan Kau sempurnakan dengan anggota yang beraneka untuk melayani seluruh tubuh dalam kesatuan yang mengagumkan. Engkau menetapkan tingkat-tingkat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Engkau memilih para Lewi untuk melaksanakan tugas pelayanan di kenisa, dan Kau limpahi mereka dengan rahmat-Mu sebagai warisan abadi. Di awal kehidupan gereja-Mu, dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, para rasul memilih 7 orang jujur untuk menjadi pembantu dalam tugas pelayanan sehari-hari, agar para rasul dapat lebih memusatkan diri dalam doa dan pelayanan Injil.
Sambil berdoa, para rasul menumpangkan tangan atas orang-orang terpilih itu dan menyerahkan tugas pelayanan meja kepada mereka. Kini kami berseru kepadamu, ya Allah, pandanglah para hambamu ini yang dengan rendah hati kami serahkan untuk melaksanakan tugas diakonat melayani altarmu yang kudus. Utuslah Roh Kudusmu kepada mereka ini, agar mereka sanggup menunaikan tugas pelayanan ini dengan setia, karena dikuatkan oleh sabta kurnia rahmatmu. Limpahkanlah kepada mereka kebajikan, cinta kasih yang sejati, perhatian untuk yang sakit dan miskin, kewibawaan yang penuh dengan kerendahan hati, kehidupan yang teratur, rapi, dan kesucian yang tak bercela. Semoga tingkah laku mereka memancarkan kemurahan hatimu, sehingga umat dengan rela hati meneladan contoh kesucian mereka. Semoga mereka tetap kuat dan setia, sehingga dalam Kristus mereka menjadi saksi kesetiaan mereka terhadap hati nurani bagi dunia. Semoga para hambamu ini dapat meneladan putramu yang datang ke dunia ini, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, sehingga mereka pantas mengambil bagian dalam kekuasaannya di surga. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami sampaikan doa kami ini kepadamu, dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.
saudara telah ditabiskan menjadi diakon. Terimalah Injil Yesus Kristus ini dan berusahalah supaya apa yang Anda bacakan, Anda percayai. Yang Anda percayai, Anda ajarkan. Yang Anda ajarkan, Anda laksanakan. Damai Tuhan bersamamu. Frater Diakon Marciano Almeida Suarez OFM, kini saudara telah ditabiskan menjadi diakon. Terimalah Injil Yesus Kristus ini dan berusahalah supaya apa yang Anda bacakan, Anda percayai. Yang Anda percayai, Anda ajarkan. Yang Anda ajarkan, Anda laksanakan. Damai Tuhan bersamamu. Dan beserta Bapak Uskup juga. Frater Diakon Fransiskus Sulaiman Otoro FM, kini saudara telah ditabiskan menjadi diakon. Terimalah Injil Yesus Kristus ini dan berusahalah supaya apa yang Anda bacakan, Anda percayai. Yang Anda percayai, Anda ajarkan. Yang Anda ajarkan, Anda laksanakan. Damai Tuhan bersamamu. Dan beserta Bapak Uskup juga. Frater Diakon Edward Salvatore da Silva OFM, kini saudara telah ditabiskan menjadi diakon. Terimalah Injil Yesus Kristus ini dan berusahalah supaya yang Anda bacakan Anda percayai, yang Anda percayai Anda ajarkan, dan yang Anda ajarkan Anda laksanakan. Damai Tuhan bersamamu. Dan beserta Bapak Uskup juga.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sumber kebahagiaan orang beriman, kami unjukkan kepadamu persembahan roti dan anggur, bersama dengan keteguhan hati kami yang percayakan belas kasihanmu. Semoga berkat kasih dan kebaikanmu, hati kami kau kobarkan dengan api cinta kasih sejati, sehingga selalu merindukan dikau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami memuliakan lebih meriah, sebab Kristus Anak Domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah Anak Domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian, dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagunganmu, sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan Katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia bersama hambamu Bapa Paus kami Fransiskus dan Bapa Uskup kami Paskalis serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik sebagaimana kami terima dari para rasul. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hambamu ini, Januarius, Marcianus,
Mark Franciscus dan Eduardus yang meminta doa kami, dan semua orang yang berhimpun di sini yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi. Bagi mereka kurban ini kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Santo Yusuf suaminya serta para rasul dan para martirmu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Thomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens dan Sixtus, Cornelius dan Cyprianus, Laurentius dan Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami, hamba-hambamu serta para hambamu yang telah Kau pilih menjadi diakon, dan persembahan seluruh keluargamu ini. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna dan benar, yang berkenan pada-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti, dan dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepada-Mu, Allah Bapa-Nya yang Maha Kuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia bersyukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami. Itu ya Bapa, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Penderitaannya yang menyelamatkan,
kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah yang Maha Mulia, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepada-Mu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus menghantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan menyambut tubuh dan darah putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi jiwa keluarga jasmani daripada saudara Fransiskan, khususnya keempat saudara kami yang baru saja ditabiskan menjadi diakon, dan juga saudara-saudara Fransiskan dari Ordo Saudara Dina yang telah kembali, serta juga para donatur, semua mereka yang memberi perhatian, dukungan bagi Ordo Fransiskan kami yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan, terang dan damai. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Perkenankanlah juga kami hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius dan Alexander, Marcelinus dan Petrus, Felicitas dan Perpetua, Agatha dan Lucia, Agnes, Sisilia dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, Thank you.
Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damaiku tinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendakmu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kebaikan-Mu yang telah kami alami sampai hari ini kami bawa dalam hidup kami sehari-hari, terutama agar karena rahmat-Mu kami berani menjadi saksi dan abdi-Mu bagi gereja dan bangsa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudari terkasih, sebelum menutup perayaan ini dengan menerima berkat Tuhan, marilah kita terlebih dahulu mendengar beberapa sambutan dan pengumuman. Ada tiga sambutan yang akan kita dengarkan hari ini. Yang pertama, sambutan dari yang mewakili para diakon tertabis. Dalam hari ini akan disampaikan oleh Saudara Marciano OFM. Kemudian sambutan akan disampaikan oleh Minister Provinsi OFM Indonesia, Saudara Mikael Peruhe OFM. Dan yang ketiga, sambutan akan disampaikan oleh Monsinyur Pascalis Bruno Syukur OFM sebagai Uskup Pentahbis. Kepada Saudara Marciano, Saudara Minister Provinsi, dan Bapak Uskup, kami persilahkan. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami muliakan Monsinyur Pascalis Bruno Syukur OFM, Uskup Keuskupan Bogor. Yang kami hormati Saudara Mikael Peruhe OFM, Pelayan Provinsi Santo Mikael Malaikat Agung Indonesia, dan Dewan Provinsi, para Magister, dan yang kami kasihi, kedua orang tua kami, sanak saudara, para saudara dina di provinsi dan fundasi, seluruh umat Allah, sahabat kenalan, dan para donatur, serta semua yang secara live mengikuti perayaan tabisan suci ini. Selamat siang. Salam damai dan kebaikan. Saudara dan saudari yang terkasih, tiga minggu yang lalu, persisnya tanggal 15 sampai 18 Juni, kami mengikuti Triduum bersama Saudara Goris di CDR, di Novisiat ini juga. Pada suatu malam, kami duduk bersama untuk bercerita dan melihat kembali seluruh perjalanan hidup kami berempat, kurang lebih 10 tahun dalam sekolah kedinaan atau persaudaraan OFM hingga saat ini. Biasanya kami selalu punya saudara yang kreatif, yaitu Saudara Franciscus Sulaiman Otor, OFM, membuka sharing kami dengan pertanyaan seperti ini. Mengapa kita berempat masih bertahan di tempat ini? Atau mengapa kita yang berada di sini, bukan yang lain? Lalu muncullah berbagai refleksi dari kami berempat. Ada berbagai pengalaman suka dan duka, jatuh dan bangun. Ada kesetiaan dan ketidaksetiaan. Kalau saya merumuskan seperti ini. Jika saudara-saudara itu mengira bahwa kami adalah orang-orang yang hebat, kami adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, dan lain sebagainya sehingga bertahan di sini, maka saya mengatakan mungkin itu kurang tepat. Karena kami sadari betul dalam refleksi kami, dalam sharing bersama kami, bahwa ada berbagai kekurangan yang ada dalam diri kami. Ada kelemahan yang kami miliki. Dan kami menyadari bahwa kami tidak sempurna.
Yang kedua, jikalau saudara-saudari mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang setia kepada Allah, maka saya mengatakan perkiraan itu juga mungkin tidak selalu tepat. Mengapa? Kalau saya menggambarkan perjalanan panggilan hidup kami atau perjalanan cinta kami dengan Tuan Putri Kemiskinan atau Dia yang memanggil kami, kurang lebih seperti perjalanan umat Israel, di mana ada saatnya mereka dengan lantang berjanji kepada Allah untuk setia kepada Allah, tetapi ada saatnya mereka berbalik dari Allah. Ada saatnya mereka merasa Allah tidak menyertai mereka dalam situasi gersang dan lain sebagainya. Kurang lebih perjalanan kami seperti itu. Ada kesetiaan, ada saat di mana kami janji untuk setia, tetapi ada saat di mana juga kami kurang setia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kami sebagai saudara-saudara dina. Saudara-saudari terkasih, kalau dikatakan demikian, lalu mungkin anak-anak muda atau teman-teman muda akan mengatakan, lalu ngapain lu masih di situ? Maka saya akan mengatakan bahwa yang pertama-tama yang setia kepada kami bukanlah kami tetapi Allah. Dia yang telah memanggil kami. Dia sudah setia dan selalu setia. Kesetiaannya kepada kami abadi. Karena kesetiaan Allah itu, maka kami memilih untuk tetap bertahan di sini. Yang kedua, kami yakin dan percaya bahwa dalam kekurangan dan kelemahan kami yang kami miliki, kami percaya bahwa Allah akan berkarya melaluinya. Sebagaimana dikatakan oleh guru kedinaan dari Assisi, bahwa kami hanyalah instrumen Allah. Saudara-saudari yang terkasih, lalu pertanyaannya kemudian, bagaimana kamu merasakan kasih atau Allah yang selalu menggenapi hidup dan perjuangan kami itu? Kalau kami mau mengatakan secara terus terang bahwa kami sungguh merasakan kesetiaan dan kegenapan itu, pertama-tama dari kedua orang tua kami yang sudah dengan setia memupuk hidup panggilan ini sejak kami kecil dalam keluarga kami masing-masing. Yang kedua, dari para guru kami yang mendidik kami waktu masa SD, para dosen, dan juga semua yang terlibat dalam hidup kami. Dari para donatur atau para pemerhati yang selalu mendukung kehidupan material kami dalam seluruh perjuangan dan perjalanan hidup kami hingga saat ini. Melalui, dan kami juga belajar dari para guru kedinaan, kami sendiri belajar dari para saudara-saudara yang tinggal di rel kereta api, di rumah singgah, yang juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus berjalan dalam hidup dan panggilan kami, untuk terus menghayati kedinaan sebagaimana diwariskan oleh Bapak Fransiskus. Doa dan dukungan selalu datang dari semua pihak, sehingga kami sungguh merasakan kasih dan kesetiaan Allah itu. Tidak luput juga dari barisan para mantan, yaitu para saudara-saudara dina yang pernah berjalan bersama kami berempat, yang sudah memilih jalan yang lain, selalu mendukung kami juga. Selalu ada WA masuk di grup, saudara-saudara sukses untuk acara hari ini, kami selalu mendukung. Tapi juga dari para mantan yang merelakan kami untuk menjalankan hidup dan panggilan ini. Dari situ semua saya mau mengatakan bahwa kami merasakan kasih dan kesetiaan Allah melalui setiap pihak. Sehingga pada kesempatan ini perkenankan saya untuk yang pertama bersyukur kepada Allah, kepada Dia yang telah memanggil kami, Dia yang selalu setia kepada kami, dan kami yakin senantiasa menggenapi seluruh perjalanan hidup kami. Limpah terima kasih kami haturkan kepada semua pihak
yang telah dan selalu mendukung kami, kedua orang tua kami yang menjadi tempat awal bertumbuhnya panggilan dan yang senantiasa setia mendukung kami hingga detik ini. Kepada persaudaraan OFM yang sampai saat ini selalu mendukung dan mendoakan kami. Kepada saudara Mikael Peruhe, pelayan provinsi dan para dewan yang menerima lamaran kami untuk ditabiskan menjadi diakon pada hari ini. Kepada Yang Mulia Monsinyur Paskalis Bruno Syukur OFM yang telah rela dan bersedia menerimakan sakramen suci ini bagi kami. Kepada para saudara-saudari Fransiskan dan Fransiskanes, baik sekular maupun regular. Kepada donatur, para donatur yang senantiasa mendukung berbagai kebutuhan material. Kepada Pater Guardian, Guardianat Depok, Saudara Anton Widarto OFM yang menyediakan segalanya, membantu sehingga lancar seluruh perayaan pada hari ini. Kepada Saudara Franciscus Oki Dwi Hatmanto OFM sebagai tuan rumah yang telah memfasilitasi tempat dan segalanya hingga berlangsung perayaan suci ini. Kepada tim Komsos Paroki Santo Paulus Depok dan FMC Franciscan Media Center yang telah bekerja keras mulai dari membuat kartu undangan, membuat video, mempersiapkan segala perlengkapan untuk siaran pada hari ini sehingga keluarga-keluarga, sahabat, umat dan dapat mengikuti secara online baik di Timor Leste, di Atambua, Manggarai, Larantuka dan Jakarta. Kepada Saudara Gregorius Pontus OFM yang telah membimbing kami selama masa Tridum. Kepada Saudara Immanuel Stefan OFM, Sekretaris Provinsi OFM Santo Mikael Malaikat Agung Indonesia yang sudah bekerja keras mempersiapkan segala hal berhubungan dengan administrasi untuk kelancaran tabisan ini. Kepada panitia tabisan dan anggota kor dan saudara-saudara novis. Kepada semua yang sudah membantu kelancaran acara ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Limpah terima kasih kami haturkan kepada saudara-saudara sekalian. Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan pada akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, kami sadar bahwa harta yang mulia yang kami terima hari ini, kami membawanya dalam bejana tanah liat. Dari hati yang dalam, kami mohon maaf untuk segala kekurangan kami, segala sikap, tutur kata yang mungkin menyakiti semua pihak yang telah berjalan bersama kami sampai saat ini. Terutama kepada saudara-saudara magister, mulai dari novis hingga saudara muda, mulai dari postulan hingga saudara muda, dan sampai saat ini masih setia berjalan bersama kami. Kami mohon kalau ada kesalahan yang kami perbuat, mohon untuk dimaafkan, tetaplah menjadi saudara yang baik untuk berjalan bersama dalam persaudaraan OFM. Yang terakhir, kami mohon doa dan dukungan dari para saudara-saudari agar kami terus belajar kepada Allah yang telah dan senantiasa setia kepada kami. Bantulah kami untuk terbuka pada karya Allah, terbuka pada sesama, dan senantiasa bersedia melayani. Mohon doa agar kami setia dalam tugas dan perutusan kami sebagai saudara-saudara dina yang diakon. Sekali lagi, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Yang saya muliakan dan kasihi Bapak Uskup Monsinyur Paskalis, para saudara diakon, keluarga-keluarga, para saudara diakon yang mengikuti misa tabisan ini dari rumah melalui live streaming, para saudari dan saudara yang hadir di sini.
tugas saya ini, kalau tadi nasihat sudah lengkap dari Bapak Uskup di dalam khotbah, tugas saya itu menyampaikan terima kasih dan kemudian menyampaikan tugas perutusan persaudaraan untuk para saudara diakon. Kita patut bersyukur pada hari ini karena Tuhan yang Maha Murah dan Maha Baik berkenan menganugerahkan rahmat yang berlimpah kepada persaudaraan kita, saudara-saudara Dina di Provinsi Indonesia ini, melalui rahmat tabisan diakon keempat saudara kita. Bagi saya ini sebuah rahmat istimewa yang kita terima, sekaligus sebuah kesaksian bahwa di zaman milenial ini masih ada orang muda yang ingin menyatakan komitmennya untuk melayani Tuhan seumur hidup. Karena itu profesiat untuk keempat saudara, saudara Edo, saudara Marciano, saudara Yan, saudara Sulaiman. Saya atas nama persaudaraan saudara-saudara Dina Indonesia menyampaikan pertama limpah terima kasih kepada Bapak Uskup Monsinyur Paskalis yang telah meluangkan waktu menyediakan diri untuk menahbiskan keempat saudara kami ini. Ketika saya menghubungi Bapak Uskup tanpa keberatan langsung mengiyakan untuk bersedia menahbiskan keempat saudara kita ini. Terima kasih Bapak Uskup. Terima kasih dan selamat bergembira juga untuk keluarga-keluarga para saudara diakon yang saat ini mengikuti upacara pentabisan dari rumah melalui live streaming. Persaudaraan memohon maaf dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita semua mengikuti aturan protokol COVID, maka kami memutuskan untuk tabisan ini dihadiri hanya oleh saudara-saudara Dina. Itu pun terbatas. Komunitas Novisiat, Komunitas Pastoran Santo Paulus Depok, dan para formator, para pengurus harian provinsi, dan juga utusan dari paroki-paroki, di mana para saudara diakon akan menjalani masa diakonat. Kami yakin dan percaya meskipun Bapak Ibu, saudara dan saudari keluarga mengikuti misa dari rumah, tapi pasti juga mengalami rahmat dan berkat dari Tuhan atas perayaan tabisan ini. Salam persaudaraan untuk keluarga Diakon Marciano yang mengikuti perayaan Ekaristi tabisan ini dari Timor Leste, dan para saudara di Fundasi Santo Antonio de Lisboa Timor Leste. Salam juga untuk keluarga Diakon Yan Kanmese di Belu yang juga mengikuti perayaan dari Belu bersama dengan para saudara di Gardianat La Verna Atambua. Salam untuk keluarga Diakon Edo pertama-tama yang ada di Keramat, meskipun dekat dengan Depok tapi karena peraturan yang sudah diputuskan, Bapak Ibu keluarga memang tidak bisa hadir di sini. Juga keluarga yang mengikuti tabisan ini dari Larantuka melalui live streaming. Salam juga untuk keluarga Diakon Fresco Sulaiman yang mengikuti perayaan ini dari Bialeba, Manggarai. Sudah satu minggu mereka mempersiapkan segala peralatan yang memungkinkan seluruh umat Pagal mengikuti perayaan ini. Dan tidak hanya mengikuti perayaan, tapi setelah itu akan ada pesta yang meriah tanpa diakon. Tuhan memberkati kalian keluarga-keluarga yang kami kasihi, yang sudah mempersembahkan putra-putra terbaik ini untuk persaudaraan dan gereja. Terima kasih juga untuk para formator, para dosen di STF Diarkara,
yang telah setia membimbing para saudara ini untuk menyelesaikan studi S2 mereka dan juga kursus imamat sebagai persyaratan untuk tabisan-tabisan. Terima kasih untuk para saudara panitia tabisan yang melibatkan komunitas novisiat, paroki Paulus, serta sekretaris provinsi. Terima kasih untuk Komsos Paroki Santo Paulus yang telah memfasilitasi kita agar perayaan ini dapat diikuti oleh keluarga-keluarga diakon dan juga para saudara dina yang tidak sempat hadir, bahkan juga umat yang ingin mengikuti perayaan ini melalui live streaming. Terima kasih untuk saudara dan saudari yang hadir di sini dan yang mengikuti dari rumah. Semoga kita semua mendapat berkat dan rahmat dari perayaan tabisan ini. Karena itu, sekaligus saya ingin menyampaikan tugas perutusan ke empat saudara ini. Saudara Edo Salvatore da Silva akan menjalani diakonat di Paroki Santo Paskalis Cempaka Putih dengan pembimbing Saudara Jemianus Ransetenomat OFM. Saudara Jemi. Bapak Uskup, Bapak Kardinal sudah menyatakan persetujuan untuk penempatan diakon ini. Saudara Franciscus Sulaiman Otor OFM. Nah ini tadi dalam persiapan keren tua, Bapak Uskup sudah singgung-singgung, rupanya ada kecocokan untuk ada di Keuskupan Bogor, menjalani diakonat di Paroki Santo Petrus Cianjur, dengan pembimbing Saudara Bonifasius Budiman OFM. Bapak Uskup juga sudah menyampaikan persetujuan dan dukungan. Saudara Januarius Kanmese OFM akan menjalani diakonat di Panti Asuhan Vincentius Putra Keramat, tapi berpastoral juga pada waktu weekend atau juga kesempatan-kesempatan yang tepat untuk berpastoral di Paroki Hati Kudus Keramat. Pembimbingnya Saudara Dedi, Yosef Dedi Kurniadi. Terakhir ini Saudara Marciano, ini sekaligus nanti mohon maaf pada Bapak Uskup ya. Ada suatu proses perubahan terakhir karena situasi COVID. Tempo hari kami merencanakan Saudara Marciano menjalani diakonat di Rumah Pendidikan Dili dan juga diakonat di salah satu paroki di Oemuti kan? Ya, Naimuti. Tetapi karena situasi COVID dan perbatasan belum dibuka, maka kemudian kami melihat saudara ini juga ke depan akan menjadi formator di persaudaraan OFM, khususnya Fundasi Timor Leste. Maka kami mengutus saudara Marciano Almeida Suarez untuk menjalani diakonat di Rumah Pendidikan Novisiat Transitus Depok. Membantu saudara Oki, tetapi diberi kesempatan untuk berpastoral di Paroki Paulus Depok dalam bimbingan Saudara Oki dan tentu saja untuk pastoral Saudara Anton. Memang ada permintaan khusus dari Saudara Marciano supaya kalau boleh diberi kesempatan diakonat bersama saudara-saudaranya di Indonesia karena masih ingin belajar sejumlah pastoral. Baik itu manajemen pastoral atau apapun di Indonesia, mungkin itu akan berguna untuk berpastoral di fondasi. Terima kasih untuk kesediaan para saudara diakon dan juga saudara-saudara pembimbing dan semoga Tuhan memberkati kita. Saya hanya menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, tentu saja saya ucapkan
terima kasih sekaligus harapan kepada persaudaraan OFM. Terima kasih bahwa persaudaraan OFM terus-menerus melahirkan orang-orang baru untuk kepentingan gereja. Dan peristiwa tabisan ini tentu saja mengungkapkan kesediaan dari Ordo atau Provinsi OFM Indonesia memberikan tenaganya untuk gereja kita. Saya berharap bahwa setiap tahun selalu ada tabisan diakon dan kemudian tabisan imam. Kalau hari ini ada 4 orang, mudah-mudahan tahun depan ada 8 orang. Karena gereja tentu saja mengharapkan orang-orangnya yang siap untuk menjadi tugas petugas khusus dalam konteks hidup menggereja. Yang kedua, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk terus-menerus berjalan bersama dengan gereja di tempat di mana Anda ditugaskan, di mana Anda ditempatkan, agar Anda tidak berjalan sendirian dalam tarekat, tetapi lebih berjalan bersama dengan gereja lokal dan memperkaya gereja lokal itu dengan kekhasan karisma yang Anda yakini, yang Anda terima, dan yang Anda mau bagikan dengan sukacita. Jadi dua hal ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mari kita berjalan bersama dengan gereja sehingga gereja kita yang dicintai oleh Santo Fransiskus dan tentu saja oleh kita sekalian bertumbuh, berkembang terus-menerus di dalam tantangan-tantangan masa kini. Sekali lagi, terima kasih dan mari berjalan bersama. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Saudara Marciano, Saudara Minister Provinsi dan Bapak Uskup yang telah menyampaikan kata sambutan. Hanya ada satu pengumuman yang mau saya sampaikan, bahwa setelah berkat penutup, Bapak Uskup, para Imam Konselebran, Seremonarius, dan Diakon Tertabis akan berfoto bersama. Setelah itu Bapak Uskup dan para Imam serta Seremonarius bisa ke sakristi untuk berganti pakaian, sedangkan para diakon kami minta untuk tetap di tempat. Para saudara yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat-Nya dan melindungi saudara sekalian. Amin. Semoga Tuhan melimpahi saudara sekalian dengan kasih karunia. Amin. Semoga Tuhan memberi saudara sekalian damai dan kesejahteraan. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, perayaan Ekaristi dan pentabisan diakon sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Aku dengar bisikan suaramu.
Keempat saudara yang terkasih, saya atas nama persaudaraan kami sebagai orang tua dari perkara Fransiskus Sudamana Otor mengucapkan profesiat atas statusan diakon pada tanggal 10 Juli 2020 di Depok. Harapan kami selanjutnya agar ia tetap teguh dalam panggilannya sebagai biarawan Fransiska. Selamat untuk anak Fransiskus Sudamana Otor, saya sebagai mamanya mengucapkan profesiat dan nama selalu doa sampai anak Fransiskus Sudamana Otor pada titik terakhir itu tatasan lima. Jadi kami selalu tunggu dalam doa sampai kapan ini. Di mana anak Fransiskus ada, bapak dan mama tetap menunggu dan selalu ada untuk anak-anak. Keempat saudara yang terkasih, saya atas nama persaudaraan Fundasi Santo Antoine di Lisboa, umat dari tiga paroki, Berliu, Alas, dan Aileu, juga seluruh umat, kami merasa senang dan bersyukur karena kalian berempat secara khusus saudara Marsiano menyatakan keberaniannya untuk menjawab panggilan Tuhan menerima utusan sebagai diakon pada hari ini tanggal 10 Juli 2020. Secara fisik kami tidak bisa hadir, tetapi secara spiritual kami semua hadir dalam doa dalam kasih. Semoga kalian berempat tetap setia, tetap bersemangat menjadi rasul-rasul di dunia saat ini. Teristimewa saudara Marsiano, jangan lupa balik ke TBSD karena sedang ditunggu. Salam dan selamat berpesta, selamat merayakan. PPB Paroki Kristus Raja Pagal atas nama seluruh umat Paroki Kristus Raja Pagal mengucapkan profesiat kepada Frater Fresco Otor OMM yang akan ditetapkan menjadi diakon tanggal 10 Juli yang akan datang. Kami umat Paroki Kristus Raja Pagal juga mendoakan agar perjalanan panggilan Frater profesia kepada Frater Diakon Edward Salvator da Silva 5M yang telah memberikan rapat asesor diakon hari ini. Kasih setia Bapak-Bapak Pengadilan dan Hukum Susunan yang sangat baik dalam menjalankan saudara kami adik Edward Salvatore da Silva OFM yang hari ini habis diakon, selamat berkarya dan teguh di dalam panggilannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kami dan selamat atas tatisan diakon Frater Edward Salvatore da Silva OFM. Semoga setia dalam panggilannya dan doa kami selalu bersamamu. Love you, Frater. Saudara aku Edward Salvatore da Silva OFM ucapkan selamat atas tatisan diakonnya. Semoga tetap setia dalam panggilannya dan selamat berkarya. Salam dari